Bunda Sianti, ya. Bunda mungkin boleh dong. Iya boleh. Udah. Udah ya? Bunda mungkin boleh dong pengen ini perkembangan dari Amrel kayak gimana nih? Iya, alhamdulillah. Kemarin kan kita juga habis ada gender reveal itu, terus juga seneng banget karena memang acaranya ya kan kita belum pernah enggak ada acara kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak lucu sih sebenarnya bikin ada tim boy, tim girl gitu. Tapi dibalik itu semua sebenarnya kita apapun jenis kelaminnya kita semua pasti udah happy. Yang penting anaknya sehat, anaknya ibu dan anaknya juga sehat. Karena kan itu yang paling penting ya. Dan menurut aku juga alhamdulillahnya awal hamilnya juga nggak ribet, nggak yang kalau bahasa kita tuh kebo gitu hamilnya ya, kayak nggak yang gampang sakit, nggak yang gampang capek, malah pengennya jalan, pengennya shopping, pengennya gerak, dia pengen ikut kesana kesini kata suaminya gitu. Jadi kita jadi tenang sih. Mungkin selama kehamilan pun ada manja-manja nggak sih ke Aurel, minta masakin apa atau apa? Enggak sih, dia paling ya paling kan pasti setiap hari kita kontak, dia cuma nanya apa yang baik buat ibu hamil, terus kita juga ngasih saran ini itu, dan alhamdulillah juga dia nurut kan, karena kan dia tahu maksudnya orang tuanya ini semua udah pada pernah hamil gitu, pernah ini, jadi dia pasti akan lebih nurut gitu. Dan yang paling penting anaknya sekarang yang penting dibawa happy, mau makan apa, mau ngapain, apa yang dia mau, aku bilang makan. Yang penting mungkin ada beberapa makanan yang nggak boleh karena emang itu benar-benar nggak boleh buat ibu hamil, kayak mentah, kayak tiram gitu-gitu nggak boleh. Tapi kayak yang lain-lain, maksudnya pengen makan ini tuh asal nggak berlebihan, kita sih setuju aja gitu. Yang penting semuanya tidak berlebihan. Sudah nebak nggak sih soal bayinya perempuan atau laki? Udah apa? Nebak. Nebaknya aku emang nggak aku orangnya memang gampang berubah-berubah nih kayaknya. Karena tadinya aku tuh boy banget dari awal, tapi begitu ketemu dia, ada sempat kita dinner bareng, aku berubah kan jadi girl, tiba-tiba kemarin jadi boy lagi. Aku bilang, kenapa sih kak? Kenapa sih pun berubah-ubah sih pendiriannya katanya. Ya udah biarin aja kan juga, kan namanya masih awal, kita kan nebak-nebak ya lucu-lucu aja sih. Tapi balik lagi, aku sama Mas Anang sih mau cewek, mau cowok, yang penting sehat, yang penting anaknya juga gak kekurangan satu apapun, itu doanya orang tua tuh pasti kan itu aja.